Nak kau monster yang kurang comel. Nak cakap buruk macam tak elok pula kan. Eh, hai semua. Awal korang hari ni. By the way, aku nak cerita sikit pasal sponsor aku kali ni. Okay, aku boleh mulakan eh. Pernah tak korang rasa phone korang power kot? Space dah lah besar, spek pun kau-kau. Boleh layan game power-power ni. Tapi sampai kesudah duk layan TikTok je. Dan last-last tak tahu dah nak main game apa. Ha, yes. Aku ada solution untuk korang. Solution aku ni boleh menjadikan phone korang tu boleh digunakan dengan sebaik mungkin. Tapi untuk game lah. Ha, cerita sikit. Apalagi, jomlah korang join Sumi ni ke dalam world Genshin Impact. Kepada korang yang masih tak tahu pasal game ni, sini aku explain sikit. Game Genshin Impact ni adalah sebuah game RPG open world yang bagi korang gunakan macam-macam cara dalam game ni untuk korang explore world dia. Macam contoh, kau boleh berenang, kau boleh memanjat, kau boleh glide dan juga kau boleh memasak. Dan yang paling penting of course lah, kau boleh pukul-pukul monster. Tak terlupa juga, sebab game ni RPG kan, di samping kau duk melayan grinding or leveling tu dalam game ni, korang juga akan disajikan dengan story dari setiap karakter-karakter diorang ni. Oh, dah cakap pasal karakter-karakter dalam game memang tersangatlah banyak. Dan game ni kalau korang dah boring main sorang-sorang, korang boleh ajak kawan-kawan korang terus on sekali leveling sama-sama sampai lebam. Dan juga dalam update terbaru Genshin Impact 3.0 ni, korang akan disajikan dengan map region baru iaitu Sumeru. Sebuah map yang bertemakan hutan hujan macam Malaysia punya style gitu. Bukan setakat tu je, korang juga boleh dapat karakter baru iaitu Dori. Dan ada banyak lagi benda-benda baru lah, macam ada weapon baru, ada event baru dan juga ada boss-boss yang baru. Banyak betul lah benda baru eh. Kalau korang belum main lagi dan teringin nak main, korang boleh download untuk macam-macam jenis platform yang korang berkenan. Macam Android dan iOS, korang juga boleh download dekat PC. Ataupun korang juga boleh download dan mainkan dekat PS4 ataupun PS5. Kalau dah dengar habis tu, mesti korang dah faham ni kan? Apa lagi? Downloadlah ia kat link kat bawah ni. Percuma je. Okay, sekarang aku nak buat cool attack post lah ni. Yah! Orang suka atau tak suka kita ni akan datang daripada banyak sebab. Dan sebab utama dia mestilah kau pernah buat satu benda yang menyakitkan hati dia kan. Tapi macam mana kalau kau tak pernah buat apa-apa ke orang tu dan orang tu tak suka kau? Ha, itulah apa yang aku nak cerita dalam video aku kali ni. Masa aku kecil-kecil tengah sekolah rendah, ada seorang kawan aku ni dia suka bawa aku pergi rumah seorang budak ni untuk main game Street Fighter kat PC dia. Game Street Fighter ni dia macam game lawan-lawan lah. Bukan macam Free Fire atau Roblox eh. Kawan aku ni dia bawa aku 2-3 kali gak lah pergi rumah budak Street Fighter ni. Dan kawan aku ni dia tak tahu yang sebenarnya kawan dia ni tak suka aku. Okay, korang mesti fikirkan apa yang aku buat sampai dia tak suka aku. Aku pun tak tahu. Aku ingat lagi time tu kita orang akan main Street Fighter gila-gila. Dan bila sampai turn aku je lawangan dia ke, dia macam tak nak bagi sangat. Kalau dia bagi pun dia macam tak enjoy sangat lawang aku. Dan dia lanyak je aku cepat-cepat sebab dia nak bagi kawan dia main pula. Aku dah KO dah pun. Asal pukul lagi? Diam, aku tak puas. Kalau korang tanya, macam mana aku tahu dia tak suka aku kan? Dia tak adalah direct cakap kat muka aku. Cuma kita boleh tahulah kalau orang tak suka kita dekat situ. Tapi sebenarnya aku rasa dia lebih rasa yang aku ni kacau momen dia nak lepak dengan kawan dia ni. Jom main Street Fighter! Jom! Yeah, yeah. Next time daripada tu, kawan aku datanglah lagi rumah dia untuk main Street Fighter. Dan kawan aku ni, bawa lagi aku. Tapi itulah, ni kisah lama dan benda ni just benda budak-budak je. Tak pendam pun sampai tua. Just pendam jadi konten YouTube je lah. Dan tak tahulah kalau diorang still lepak main Street Fighter lagi ke kan. Eh, kau dah Street Fighter tu kan? Aku dah jadi Street Fighter betul. Satu lagi cerita yang jadi dekat dalam kelas aku pula ni. Ada seorang budak perempuan ni dalam kelas aku ni lah. Dia tak suka betul aku dengan kawan aku Johnny yang nakal tu. Dia level annoying dengan kita orang ni. Dia siap akan tunjukkan ekspresi kat muka dia jelas-jelas. Weh, asal dengan muka kau? Ni ekspresi aku tak suka korang. Tapi lebih setahun ke kita orang kelas sekali dengan dia. Dan lama-lama kita orang pun rapat. Dan dia siap bagi kita orang pinjam mainan dia tau. Eh, betul ke ni? Ambil je lah. Kan bila dah akhir tahun kan, cikgu akan bagi budak-budak bawa mainan dia kan pergi sekolah. Ha, time tu lah kita orang pinjam. Apa-apa pun, suka atau tak suka orang ni kadang-kadang dia macam first impression je. Bila first time kau jumpa dan kau tak suka beberapa benda kat diri orang tu, macam rupa dia ke, atau cara dia bercakap ke, atau cara dia gelak ke, fashion dia ke, apa lagi kan. Tapi sebenarnya bila kita kenal orang tu, barulah kita boleh faham dan tentang kita boleh kawan rapat lagi dengan orang tu sebenarnya. Dan aku cakap ni pun berdasarkan pengalaman aku jugalah. Sebab aku selalu terjumpa orang yang first time aku rasa dia ni macam pelik lah. Tapi lama-lama... Hai, nama aku Taka. Nama kau siapa? Lain macam dah budak ni. Aku tak rasa aku boleh rapat dengan dia ni sebab dia ni macam pelik.